Puji nama Tuhan. Shalom saudara semua. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang setia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan. Tapi Dia akan selalu ada menyertai. Jangan pernah merasa sendirian menghadapi setiap pergumulan, karena masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melewati semuanya, dan kami akan berkemenangan bersama denganmu. Amin. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hati. Biarlah mataku tetap memandangmu, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu, tuntun selalu langkahku untuk setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala hal, bahkan jauh melebihi dari apa yang dapat kami bayangkan
lebih daripada apa yang dapat kami doakan, lebih daripada apa yang dapat kami minta. Seperti kuasa-Mu yang bekerja dahsyat dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, tidak ada yang sukar bagi-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Begitu juga rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Bapa, kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami. Semua jalan Tuhan adalah keadilan. Engkau setia. Engkau adil. Engkau benar. Dan jalan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah perisai bagi setiap kami yang percaya, dan bagi setiap kami yang berlari kepada-Mu. Ketika kami berserah, kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan pasti turun tangan. Kami alami pertolongan daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.